Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Semoga teman-teman sehat walafiat dimanapun teman-teman berada, ya. Baiklah, di vlog kali ini saya sebelumnya mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah karena hujan sudah mulai turun di Jeddah, teman-teman. Ini dia, ini tanah aspal sudah mulai basah, teman-teman, ya. Luar biasa. Tapi tidak terlalu besar, akan tetapi ini adalah menandakan kalau Saudi Arabia sekarang sudah mau mulai musim penghujan. Nah, ini langit juga itu pada mendung semua, teman-teman. Masyaallah, tabarakallah. Mendung. Teman-teman, ya. Teman-teman bisa lihat tuh. Sangat gelap, teman-teman, ya. Masyaallah, tabarakallah. Dan ini kita sekarang ini lagi kerja, teman-teman, ya. Lagi kerja. Hujan-hujanan. Ya, tuh. Teman kita sedang naikkan mobil tuh. Dan sekarang ini kaca mobil semua ditutup, teman-teman, ya. Luar biasa ini, Allah berikan nikmat ini buat Saudi ini, teman-teman, ya. Hujan turun. Teman-teman, luar biasa, ya. Bisa teman-teman lihat dan bisa teman-teman saksikan ini, ya. Mendungnya itu mendung, mendung sekali, teman-teman. Ya, oke, teman-teman, kita sekarang lanjut lagi untuk mengambil kendaraan, teman-teman, ya, muatan. Gitu. Nah, demikian informasinya dari seputaran kita dan sekitarnya. Hujan sudah mulai turun dan membasahi bumi Arab Saudi. Dan situasinya juga sekarang ini sangat gelap, teman-teman, ya. Gelap karena mendung dari tadi pagi, teman-teman, ya. Mendungnya dari tadi pagi sehingga mendung itu menurunkan hujan. Biasanya kan Arab Saudi ini jarang hujan, teman-teman. Jadi ini adalah musim di mana perubahan sekarang ini dari musim panas, musim angin, dan sekarang musim hujan, teman-teman, ya. Jadi musim di Arab ini ada musim panas, musim dingin, hujan debu dan angin topan, terus apalagi namanya itu puting beliung, teman-teman, ya, puting beliung, dan sekarang ini musim hujan. Mari kita lihat dari lantai 3 building, teman-teman. Gimana penampakan bumi yang ada di Jeddah ini. Nah, itu, teman-teman. Sangat gelap, teman-teman, ya. Gelap sekali dan lampu sudah mulai menyala. Menandakan memang hari ini adalah hari di mana mendung itu menyelimuti seluruh Jeddah, teman-teman, ya. Teman-teman bisa saksikan ini. Nah, langitnya tuh gelap semua, teman-teman. Tuh. Kelihatan sekali kalau apa namanya
tanah sudah mulai basah, teman-teman ya. Kelihatan sekali. Ya. Teman-teman bisa lihat dari ketinggian yang tiga lantai ini ya. Di building. Tuh. Pelabuhannya yang bentuknya itu seperti liter U, teman-teman ya. Liter U dari sini itu bengkok ke sana. Ya, liter U, teman-teman ya. Pelabuhan di sini itu liter U. Oke, teman-teman. Kita akan lihat nanti kalau memang hujannya besar, nanti kita akan ambil dokumentasi kembali lagi ya. Sekarang kita mau kerja dulu, oke? Jangan di skip, teman-teman ya, videonya. Jika teman-teman baru menemukan channel saya, silahkan jangan sungkan-sungkan untuk membantu saya dengan cara like, comment, dan subscribe ya. Oke. Dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Terima kasih. Oke teman-teman ya, hujannya semakin kelihatan, teman-teman ya, semakin lebat. Salah tabarakallah teman-teman. Ini hujan ini bertepatan dengan kemenangan Arab Saudi 2-1 melawan Argentina di leg pertama grup C di Qatar ya. Nah, Arab Saudi menang atas Argentina 2-1. Nah, ini bertepatan dengan hari kemenangan Arab Saudi. Hujan berkah pun datang, teman-teman ya. Jadi dengan kemenangan itu Arab Saudi memberikan libur semua sekolah selama 2 hari dan memberikan internet gratis 50 giga pada pengguna nomor telepon yang ada di Saudi. Jadi seperti kiranya Arab Saudi bisa memenangkan pertandingan sepak bola di leg pertama grup C melawan Argentina. Nah ini teman-teman, hujannya sudah mulai lebat, teman-teman. Masya Allah, tabarakallah, teman-teman. Nah, teman-teman bisa saksikan, teman-teman bisa lihat kalau hujannya sudah mulai lebat ya. Nah itu teman-teman ya, luar biasa. Allah berikan rahmat kepada negara Arab Saudi dengan menurunkan hujan, teman-teman ya. Dan memang hari ini adalah hari di mana Saudi Arabia sedang bergembira, dan Allah turunkan juga rahmat dengan menurunkan hujan, teman-teman ya. Inilah musim penghujan sekarang di Arab, teman-teman. Teman-teman bisa lihat, masya Allah, tabarakallah. Tidak terlalu lebat sih, cuman ini menandakan kalau betul-betul ada hujan di Arab Saudi, teman-teman ya. Dan hujannya ini juga bertepatan dengan hari Kamis, kurang lebih seminggu setelah ada sholat minta hujan di Mekah, teman-teman ya. Luar biasa. Inilah dia situasinya, teman-teman. Hujannya sangat sudah mulai lebat ini. Teman-teman bisa lihat, masya Allah, tabarakallah.
Saya akan dokumentasikan musim hujan ini. Hujan yang entah berapa lama akan turun. Nanti kita akan lihat teman-teman ya. Tapi ini sudah menandakan kalau hujan sudah ada di Arab Saudi. Ini teman-teman ya. Luar biasa hujan teman-teman ya. Tuh, gelap di semua gelap teman-teman tuh. Hujannya. Masyaallah tabarakallah. Inilah momen di mana saya bisa mengabadikan musim hujan yang ada di Arab Saudi. Ini ada kilat juga teman-teman ya. Ada kilat juga. Oh, lebat ini teman-teman, lebat sekali teman-teman ya. Tidak sedikit ini, lebat ini. Tuh, ada petir juga, ada apa namanya? Ada suara guntur juga di atas, teman-teman. Wow. Amazing. Lebat, teman-teman. Oke, teman-teman, inilah suasana hujannya. Luar biasa teman-teman. Luar biasa, luar biasa ini. Nah. Wah, pada WhatsApp ini kerja ini. Gara-gara hujan. Ini ada petir juga teman-teman ya. Ada petir. Wow. Nah. Angin juga teman-teman. Tuh, luar biasa. Musim hujan ini, musim hujan Arab Saudi teman-teman. Wow. Masyaallah tabarakallah, sekian tahun tidak hujan teman-teman ya. Yang tahun yang saya temui di sini ya, jarang sekali hujan. Saya di sini 9 tahun ya, dua kali inilah saya rasakan di sini tuh ada hujan ya. Luar biasa ini, hujan angin ya. hujan angin. Wow. Angin teman-teman. Luar biasa.
banjir di mana-mana sekarang. Ya. Ini sudah termasuk lebat ini teman-teman hujannya, sangat lebat ini. Sudah bisa dipastikan kalau banjir ada di mana-mana. Tangki. Banjir teman-teman ya. Kalau kabar kalau gelap gulita teman-teman. Oh, kapal-kapal mendarat tidak kelihatan teman-teman. Ini sudah mulai reda ini. Mulai reda hujannya teman-teman, itu bisa teman-teman lihat sudah mulai cerah teman-teman ya, luar biasa. Oh, semoga hujannya ya. Langit pun sudah mulai cerah teman-teman, bisa teman-teman lihat dan bisa teman-teman saksikan. Sudah mulai reda ya, tuh. Oh, banjir. Bisa teman-teman lihat, luar biasa. Sedikit saja hujan di sini sudah mulai banjir teman-teman. Apalagi banyak, apalagi lama teman-teman ya. Sebentar saja hujan sudah mulai banjir. Bisa teman-teman saksikan tadi itu mobil yang tenggelam. Sudah mulai reda, tapi datang kembali. Patrolinya teman-teman. Ini sudah mulai terang. Oke teman-teman, demikian vlog saya hari ini ya, semoga ada manfaatnya. Inilah informasi terbaru, informasi terupdate
seputaran Arab Saudi. Hujan mengguyur Arab Saudi hari ini. Ya, hari ini adalah hari Kamis. Insya Allah nanti malam Jumat. Ya, semoga informasi ini ada manfaatnya teman-teman ya. Update terbaru hujan hari ini. Ada musim hujan. Itulah menandakan bahwa Allah itu maha segala-galanya. Maha segala-galanya. Ya, di daerah yang tandus padang pasir, panas, ternyata juga hujan. Oke, teman-teman, ini sudah hujannya sudah mereda. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.